Welcome back to my channel, Best Trading School Indonesia. Seperti biasa, kali ini kita akan membahas tentang poin-poin trading forex. Jadi, kali ini pembahasan tentang mengenai apa itu anomali. Anomali market merupakan sebuah pergerakan atau pola yang dilakukan oleh harga di luar dari kebiasaannya. Seperti halnya secara teknikal, jika apabila ada supply dan demand yang keadaannya itu masih fresh namun tertembus atau breakout oleh harga yang dalam kecepatan penuh, seperti halnya impulsif ya, itu mengakibatkan sebuah kecenderungan di luar dari kebiasaan pola-pola yang dilakukan oleh harga. Biasanya pergerakan anomali market ini bisa kita antisipasi dengan cara untuk melihat atau wait and see sehingga kapasitas dari fundamental atau news itu berakhir, sehingga di situ kita bisa melakukan observasi sebagai tindakan untuk melihat peluang yang lebih efektif untuk kita masuk terhadap market tersebut. Secara teknikal bisa kita lihat jika supply dan demand tertembus oleh harga yang kapasitasnya impulsif, itu merupakan salah satu anomali market. Nah, di sini harga atau level ataupun sebuah zona yang tertembus oleh harga dalam tanda kutip anomali market ini akan menjadi ignore level, teman-teman. Sehingga pergerakan selanjutnya ignore tersebut akan menjadi sebuah level penting untuk dihargai pada sebuah pergerakan. Ya, berikut penjelasan mengenai anomali market. Jika teman-teman menyukai konten ini dan ingin mendapatkan edukasi berkelanjutan, silakan like, subscribe, dan jangan lupa untuk di komen. See you, bye-bye.